Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa la taskutu salatu an ahadin. Dan tidak gugur salat daripada seseorang. Fa in akmala, maksudnya masih dia wajib melakukan salat. Fa inna akmalan nasi al anbiya. Fa inna, maka sesungguhnya akmalan nasi, manusia paling sempurna adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Ma'a anna takalifa fi hakihim atam. Serta bahwa taklif-taklif pada hak mereka itu lebih sempurna. Ya. Jadi manusia paling sempurna adalah para nabi, yang dimana taklif mereka lebih sempurna daripada kita manusia biasa. Beban mereka lebih besar daripada kita. Walau istadda alaihil maradu. Sekalipun sangat atasnya oleh sakit, sekalipun sakit banget. Walau bi ijra'i sholati ala qalbihi, sekalipun dengan menjalankan sholat atas hatinya. Sekalipun dia sholatnya cuma bisa dari dalam hati aja. Matanya sudah enggak bisa dikedip-kedipin. Buru-buru mau kakinya, buru-buru mau tangannya, boro-boro mau diri, boro-boro mau duduk, melek aja enggak bisa. Maka dia sholat pakai hatinya aja. Masih wajib. Illa iza ghoba akluhu, kecuali apabila sudah hilang oleh akalnya. Bi ghoiri ta'amudin minhu, dengan tanpa sengaja darinya. Ya. Kalau hilang akalnya baru, kalau hilang akal baru enggak sembahyang. Gila tuh, orang gila tuh enggak sembahyang karena udah hilang akalnya. Jadi boleh enggak sembahyang kalau udah gila. Boleh enggak sembahyang? Boleh, tapi kalau udah gila. Mau gila. Qalal a'imatu, salah satu berkata oleh imam-imam yang tiga. Inna farda sholati, sesungguhnya keferduan sholat itu, la yaskutu, tidaklah gugur. Anil mukallafi, daripada seorang mukallaf. Madama akluhu sabitan, semasa akalnya masih tetap. Gak gugur tuh, selagi masih ada akal. Kenapa? Liwujudi manati taklifi wahuwal aklu, karena ada tempat bergantungnya taklif. Wahuwal aklu, itu akal. Jadi masih ada mana tu taklif,
masih ada tempat bergantung taklif itu. Yaitulah akal. Akalnya masih ada. Jadi masih wajib sembahyang. Kalau akalnya udah enggak ada, baru boleh enggak sembahyang. Yaitu orang gila. Jadi kalau mau enggak sembahyang boleh, tapi gila dulu gitu ya. Kalau orang sembahyang masih jadi beban, maka sembahyangnya terasa berat. Tapi kalau sembahyang udah menjadi keperluan kita, sembahyang menjadi kebutuhan kita. Ringan. Bukan ringan lagi, butuh. Dicari. Kayak kita makan gitu. Gak enak kalau gak makan. Wa qala imamu Abu Hanifah, berkata oleh Imam Abu Hanifah, inna man ayanal mauta, sesungguhnya man ayanal mauta, orang yang melihat kematian, dia ngeliat kematian di depan matanya. Bapak ibu pernah ngeliat orang ngeliat kematian? Itu lagi sakaratul maut. Itu di Facebook suka ada tuh kumpulan-kumpulan orang sakaratul maut. Ada yang diikuti namanya. Dikumpulin tuh. Ada yang diikuti. Dia mau mati diliatin. Itu beberapa contoh itu. Dia lihat tuh kematiannya. Ya. Atau dengan dia rasa, dia merasakan udah mau mati. Bahkan kalau dia Islam itu dapat melihat kematiannya. Dia diperlihatkan surga kah atau neraka? Wa ajaza anil ima'i bi ra'sihi, namun dia lemah daripada mengisyaratkan dengan kepalanya. Dia enggak bisa mengisyaratkan dengan kepalanya untuk salat, saqata anhul fardu, maka gugurlah daripadanya oleh keperdua. Dia udah ngeliat kematian tuh. Orang kalau udah ngeliat kematian udah enggak ngeliat yang lain. Dan dia udah enggak bisa mengisyaratkan dengan kepalanya, enggak bisa. Karena udah enggak ingat apa-apa kecuali kematian. Nah, begini kata beliau, wa alaihi amalun nasi salapan wa khalafan. Atasnya itu adalah amalan orang-orang salaf dan khalaf. Alam yablughna, dan kemudian tidak sampai kepada kami berita anna ahad dan minhum, bahwa seseorang di antara mereka salaf dan khalaf amarul muhtadar bis salati, memerintahkan wajib salat kepada orang yang sedang sakaratul maut. Jadi kata beliau, belum pernah ada di antara salafus saleh aimatul mazahib mengatakan orang lagi sakaratul maut wajib sholat. Orang lagi ngap-ngapan kayak begitu tuh gak wajib sholat tuh. Saya pernah menghadiri orang, diminta oleh orang untuk mewasilahkan supaya ini meninggal. Alhamdulillah Allah ijabahkan. Tapi ada satu orang yang sulit sekali. Sampai banyak orang didatangkan. Itu orang enggak mati-mati. Dikata mati, tapi masih hidup. Dikata masih hidup, tapi kayak udah mati. Kita kan ngelihat orang udah mati tuh,
Gimana itu tampangnya tuh? Nggak ada kehidupan lagi. Masya Allah, itu ada seperti itu. Biasanya yang begitu-begitu dia ada masang sesuatu, ilmu-ilmu yang nggak bagus. Banyak orang masang susuk. Susuk pak itu bisa masuk ke sini, ke sini masuknya, ke di pipinya susuknya, dipasang di sininya, ya, dipasang di alisnya, dipasang di tangannya, susuk. Ada macam-macam bendanya, ada yang besi, ada yang emas, macam-macam. Ya, intan itu beneran itu ilmu begitu namanya ilmu setan. Kain jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau kita kepengen supaya orang mahabbah sama kita, banyakin ilmu kita, bagusin akhlak kita. Saya suka memberikan nasihat kepada anak saya. Neng, anak saya kan pesantren di Jawa Timur, di Langitan. Kalau kamu pengen dicintai, disayang sama orang, apalagi sama guru, kamu pinterin ngajinya, lalu akhlaknya dibagusin. Insya Allah kamu disayang orang, apalagi kamu jauh dari abi dan umi. Itu aja. Pinterin dan akhlaknya bagus. Oh gitu, iya. Insya Allah disayang sama orang itu. Dibelain sama orang. Pinter aja gak cukup. Ya. Harus pakai akhlak yang mulia. Disayang orang. Apalagi guru. Ya. Sayang banget lah yang begitu. Ay, artinya li'annahu, karena bahwasanya sara qalbuhu, jadilah hatinya ma Allah taala, bersama Allah taala tuh ketika itu lagi muhtador, fasara hukmuhu hukmal waliyil mahzu majzubi, maka jadilah hukumnya dia itu, orang itu tadi itu, hukum wali majzub. Jadi wali majzub tuh begitu modelnya. Enggak ada dia ingat kecuali hanya Allah yang diingat. Jadi dia apa namanya tuh? Seperti ya sakar dia. Seperti orang mabok, orang sakaratul maut. Keadaannya begitu. Jadi orang yang tidak ada lagi kesadaran. Terlepas dari taklif itu saja. Hah? Terlepas dari taklif itu saja. Terlepas taklif. Makanya wali majazub tuh dia kagak sembahyang, itu begitu keadaannya. Makanya wali majazub itu enggak bisa diikutin. Enggak bisa diikutin, enggak bisa dijadiin guru, enggak. Karena dia bergeraknya enggak dengan ilmu. Orang gila. Maksudnya seperti orang gila, bukan orang gila. Seperti orang gila keadaannya gitu. Jadi orang itu ya wali majazub, dia orang yang tidak lagi sadar dengan kehidupan yang nyata, kehidupan dunia. Enggak sadar nih dengan kehidupan dunia, enggak sadar nih. Dia terpikat dengan dimensi ma'rifatullah. Ingat sama Allah aja udah. Ya. Udah ingat sama Allah aja, enggak ingat sama yang lain. Yang diingatnya hanya Allah. Ini majazub. Orang ada dua. Ada orang yang ya, sifatnya seperti ini, dia enggak sadar. Ada orang yang dia belum sampai sini, dia ilmu aja.
ada orang yang dua-duanya, dia begini bisa, ya, dia ilmu juga bisa. Dikasih dia menguasai dua orang. Makanya saya katakan, orang yang sudah sampai hakikat itu hebat. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Orang yang sudah sampai hakikat tapi masih pakai syariat. Nah, dia menguasai dua lautan. Dua makom. Dia bisa menguasai itu, ya, makom syariatnya, lautan syariat, ya, dan lautan makrifah. Dia udah sampai, tapi dia tetap tawadu, dia tetap pakai syariat. Sehingga orang enggak kenal kalau beliau itu sudah sampai lautan makrifat. Walaupun sama dia salaman sama perempuan itu udah, sama dia udah enggak berasa. Hanya Allah yang diingat. Tapi tetap dia enggak mau salaman sama perempuan langsung aja. Tetap dia kalau mau salaman perempuan pakai satir. Pakai satir. Jadi dia tetap pakai syariat. Nah, itu orang yang paling hebat tentu. Kembali lagi tuh. Kalau kata kita kan orang yang hebat itu yang tadi ya. Bisa terbang di udara ya. Bisa nyelam di air gitu ya. Ya. Tahu 10 tahun masa mendatang. Orang yang bisa terbang di udara, bisa nyelam di air, bisa tahu masa mendatang 10 tahun, itu non muslim juga tak bisa itu. Pernah ada orang datang ke rumah saya, perempuan, cantik anak orangnya, masih muda, mamah muda ini ya, masih muda, non muslim, orang Islam, Kristen, Katolik, dia mengetahui masa sebelum datangnya masa 10 tahun. Tapi dia bilang, saya dikasih tahu sama jin. Jadi orang non-muslim tahu tentang itu. Bisa tentang itu. Jadi kamu jangan bangga dengan orang yang begitu. Banggalah sama orang yang istiqomah dalam ibadah. Kalau istiqomah dalam ibadah, puasanya istiqomah, zikirnya istiqomah, sholat sunatnya istiqomah, apalagi wajibnya, sholat jamaahnya istiqomah, waroknya istiqomah, setan gak bisa nyaruin yang begini. Gak bisa nyaruin orang istiqomah. Wala uzra lahu ail ahadi fita khiriha fil hadari al iqamati fil baladi. Habis itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.